Hannah. Dan saya Ayu Damit. Alright, hari ini kami nak bawakan anda semua pergi ke Ikan Bakar Sempurna. Siapa yang suka makanan Sabah, orang Semenanjung yang suka makanan Sabah, boleh datang ke sini. Sebab semuanya sedap. Ada sayap, ada sinagol. Oh my god. Sinagol. Ui, belawis, pogot, pugut, ya semua ada. Semua ada. Jadi, kejap lagi kita akan tunjuk makanan-makanan Sabah yang kita akan makan. Yes. Right. Jom. Dah, kita serupa aja boleh juga. Kalau ni orang panggil sini cacaru. Kalau kita panggil ni kubal-kubal. Itu kalau ikan ni kita panggil Sabah belawis. Kalau orang sini panggil lain umpai laut, lain sambakan yang tadi umpai laut. Kerabat ikan, kerabat ikan, sotong mata ikan, asinam, ketam empat lima. Ketam empat-empat ni kita bawa daripada Sempurna. Okey, dia proses daripada Sempurna, kita bawa dah siap sampai sini dah frozen, tinggal kita goreng. Assalamualaikum, bersama saya Alif dan semua Semarak Semandak Sabah. Hari ini kita nak tengok cara-cara makan makanan Sabah. Kita semua akan tunjukkan cara-cara ni. Apa nama dia ni? Latok. Latok. Korang bukan orang Sabah. So korang yang kena tunjuk macam mana cara nak makan. Tunjuk cara makan. Cara makan. Aku juga. Senang saja. Ambil. Baik. Cacap. Yang tadi kita buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari ada di Ikan Bakar Sempurna. Ya, dia ada ikan bakar, ada macam-macam ikan bakar dia. Blunis lah, pogot lah, ayam-ayam, uji rashid, sotong bakar, ayam masak madu, goreng madu, putu. Satu favorite saya, sotong hitam. Jadi ini ikan yang paling famous di Ikan Bakar Sempurna. Papa makan kan? Jadi apa nama ikan ni saya pun tak tahu. Bolonis. Belawis. Nama ikan belawis ya. Kita boleh tengok. Sorry ikan bakar. Bolonis ialah. Makan. Jadi memang sedap. Jadi nanti kita datang ke Ikan Bakar. Anda boleh datang ke ramai-ramai ke Ikan Bakar Sempurna di Kepong. Susah mau cari di KL, so kalau orang mau rasa makanan Sabah boleh datang ke Ikan Bakar Sempurna.